Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Encik Arif dan rakan-rakan sekumpulan saya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Arif kerana sudi untuk menerima jemputan kami untuk menjalankan sesi temu ramai ini. Jadi, nama saya Nurul Hazimah, pelajar tahun 3 Bachelor Science Aquaculture dengan kepujian Universiti Putra Malaysia. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah kita bersama-sama mengenali tetamu jemputan kita hari ini iaitu Encik Muhammad Arif Harithah bin Hairul Nizam. Okey, dipersilakan Encik Arif untuk memperkenalkan diri secara ringkas. Okey, terima kasih Nurul Hazimah dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Arif Harithah bin Hairul Nizam. Sekarang tinggal dekat di Melaka, Duyung, Melaka. Menetap dekat sini dah dengar tak? Menetap bertahun dah. Bekerja sendiri, berniaga, menjual ikan naga dengan membuka pet shop dekat sini. Dah berkahwin dah. Okey, jadi saya mulakan sesi temu ramai ini dengan persoalan pertama, iaitu bagaimana Encik Arif boleh mula menceburi bidang aquaculture ini? Silakan. Bermulanya saya menceburi bidang aquaculture ni sejak saya sakit lah. Sejak saya sakit buah pinggang dalam 5 tahun lepas. Dulu saya belajar dekat UiTM Pasir Gudang. Tahun akhir lah, semester 6. Lepas tu dia diagnose sakit buah pinggang. Jadi saya berhenti dekat situ lah. Mula saya tangguh. Masuk hospital agak-agak dalam sebulan masa tu. Lepas tu saya tak sambung belajar. Okey. Dari tak sambung belajar tu, saya mencari idea lah. Macam mana nak survive. Nak buat apa. Kalau nak sambung belajar pun kesihatan tak baik lagi lah masa tu. Jadi apa yang saya buat? Saya search dekat FB apa benda yang saya boleh buat. Untuk isi masa lapang lah mula-mula. Mula-mula tak berapa serius pun. Cari-cari dalam internet, FB. Ada orang main ikan naga dekat sekitar Melaka ni kan. Carilah. Induk pertama dari situ. Saya bermula lah. Mula dari rumah. Jom berniaga kabut sale, online, buat FB, IG semua. Dan kemudian kebetulan lah. Beberapa bulan lepas tu, mak saya buka pet shop. Dia buka pet shop, berniaga barang-barang kucing, makanan, aksesori. Jadi, datang idea dari situ, saya selitkan sekali saya punya ikan laga ni. Sebab ikan laga ni, dia punya keperluan dia mudah. Penjagaan dia tak susah macam ikan-ikan lain. Dengan kita punya, macam mana bahasa formal dia. Kelengkapan kita tak cukup banyak masa tu. Jadi ikan laga ni sesuai lah orang kata. Dengan pam oksigen tak ada kan. Okay. Jadi secara ringkasnya, ikan laga ni kita boleh letak dalam apa-apa pun. Penggunaan oksigen dia pun tak banyak. Jadi dari situlah saya bermula. Agak-agak 5-6 tahun lepas sampai sekarang. Alhamdulillah. Agak lama ya sebenarnya. Itulah. Kalau minta maaf nak mencelak. Masanya Encik dah dalam industri ni lebih kurang 5-6 tahun lah memang. Dari habis, kucing langgar. Dari habis belajar tu lah. Belajar tu tangguh lagi sampai sekarang sebenarnya. Kita pun, tempat kawan-kawan pun dah habis, dah masuk ke degree masa tu. Jadi tak ada kawan lah. Jadi semangat nak belajar tak ada. Ada sedap berniaga ni lah. Kita sambung je lah. Kita teruskan. Faham. Okay, Halimah. Sorry. Eh, tak apa. Dekat mana tadi? Okay. Okay. Saya agak macam kagum lah dengan cerita Encik. Maksudnya Encik macam tak mudah putus asa walaupun macam Encik cari inisiatif lain untuk untuk tambahkan pendapatan kita kan. Betul. Jadi soalan seterusnya berkaitan dengan sepanjang Encik memulakan urusan
ikan laga ni kan, perniagaan ikan laga ni, Encik mesti pernah menghadapi masalah dan dugaan sepanjang 5 ke 6 tahun ni. Kalau tak keberatan, boleh Encik kongsikan kepada kami masalah yang Encik hadapi dan macam mana Encik cari penyelesaian kepada masalah tu berkaitan dengan perniagaan ikan laga ni. Okey. Bagi yang banyak dalam mesti ada naik turun dia. Jadi banyak masalah yang kita hadapi lah. Macam ikan sakit, okay, strategi marketing, macam-macam lagi. Tapi yang paling main tu bila berniaga dengan benda hidup ni, penjagaan ikan tu lah. Ikan mati tu mesti ada. Awal-awal dulu kita tak berapa mahir kan. Awal-awal berniaga, berniaga jaga ikan. Dulu beli ikan pun suka-suka masa kecil dulu. Jadi kita tak titik berat tentang penjagaan air. Ikan bela pun tak lama. Sebulan, dua bulan dah mati. Jadi bila berniaga ni kita nak buat jadi long term. Kita ada ikan beratus-ratus ekor, macam mana kita nak bagi ikan tu survive. Macam mana nak kurangkan risiko kematian ikan. Jadi penjagaan air itulah penting untuk ikan sebab tu memang tempat tinggal dia. Jadi saya nak settlekan masalah air pun dekat setahun. Belajar cara apa, cara untuk buat air yang betul lah. Kemudian masalah lain bahagian pemasaran lah, marketing. Okay, kita produk dah ada, produk dah ada, tapi macam mana kita nak jual kita punya produk? Sebab ikan laga ni orang kata benda-benda hobi, bukan satu keperluan yang penting tau. Dia tak macam makanan. Makanan ni benda yang orang cari hari-hari. Ikan laga ni kalau tak beli tak kisah, tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak attract orang-orang, customer untuk datang beli ikan kita? Lagi-lagi ikan kita bukan harga RM1-RM2. Kalau ikan tu harga RM50-RM60, orang dah petikai. Masalah dia baik. Contohlah, baik abang makan dekat ni, baik saya makan dekat ikan bakar ke RM50, kenyang. Beli ikan laga 1-2 hari mati. Jadi mentaliti orang ni kita nak kena betulkan. Jadi first tu ilmu lah. Ilmu ni kita kena explain, kita kena terangkan dekat customer. Kita kena ajar sebenarnya, bukan kita bantah dia. Kita kena bagi pendidikan dekat dia untuk buka mata dia, baru dia nampak. Macam tu lah kita nak kena pangkas yang orang kata. Untuk buka apa, untuk buka mata orang. Jadi sekarang alhamdulillah lah orang dah faham kenapa ikan laga ni harga-harga sedemikian. Kenapa ikan laga harga boleh mahal. Jadi dia nampak flow ikan tu dari kecil, cara pembesaran dia. Itulah salah satu sebenarnya. Yang lain rasa tak ada apa, insyaAllah. Benda-benda yang berteknologi lah, yang memudahkan kerja sebenarnya, yang boleh meringankan beban masa kita kan. Untuk ikan laga, contohlah kalau bidang yang lebih kepada ikan laga, okey, ikan laga ni dia banyak. Lepas tu dia tak duduk satu akuarium macam ikan-ikan lain. Jadi waktu-waktu penukaran air tu memang penat. Sebab tank kadang-kadang sampai 500-600 biji sekali nak cuci. Jadi mungkin boleh apa, buat satu formula untuk panjangkan lagi tempoh masa untuk penukaran air. Biasa ikan laga kalau dalam tank 2-3 liter amonia nitrate cepat naik, betul tak? Jadi macam mana kita nak kurangkan masa kita untuk penukaran air, dengan atau salah satu lagi cepatkan masa kita untuk tukar air dengan tak pakai apa, tenaga kerja yang banyak. Salah satu tu lah. Musim panas, macam mana nak elak ikan clam. Mungkin ada formula yang baik lah. Yang orang kata yang legit, yang ada eksperimen. Sebab banyak produk dekat pasaran sekarang, orang main test-test je lepas tu jual. Tak ada hantar dekat lab apa semua kan. Kalau ada produk-produk macam tu pun cun juga. Ikan laga lah, ikan-ikan tak tahu. Faham. Okay. Nanti kami cuba untuk macam cari cara untuk menyelesaikan masalah air ni lah.
Jadi kita sudah pun sampai di penghujung sesi temu ramah hari ini. Jadi kalau boleh izinkan kami untuk ambil gambar bersama dengan Cik Ara, boleh? Boleh, boleh. Hakimi, ready? Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Encik Arif sebab sudi untuk meluangkan masa walaupun hari ni hari Ahad kan. So, apa, ya, bekerja. Okay, semoga kami doakan, semoga Encik Arif sentiasa berjaya dan dipermudahkan urusan, insyaAllah. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.